kita wawancara. Tadi ada yang nangis, keren ah kak. Bukan ya? Gimana kak? Diapain kak? Cepet sampai. Diapain kak? Diapain? 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 Ya, gak tahu orang marah gak boleh ngeliat. Kalau ngeliat kan takut. Gitu ya. Jadi suruh merem ya? Iya, ditutupin. Oh, ditutupin matanya. Gimana ceritanya? Gunting. Berdiri apa tiduran terlentang? Tiduran kali ya. Terus saya potong itu kayak 3 kali. Kedengeran ya, kedengeran ya. Sek 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 sek. Tahu. Dengar saya. Nah, terus ya udah. Baik. Tarik napas ya. Biusnya nggak kerasa kayak tangan muter-muterin ini. Nah, terus suruh pindah ke itunya, ke ini selanjutnya apa, ke kursi. Panas, pas disinarin panas ya? Enggak. Hangat enggak? Enggak, kayaknya. Enggak terasa ya? Bagus. Makasih informasinya, Kak. Jadi, kerasa sakitnya pas apa, Kak? Yang sakit banget. Iya. Yang pertama itu yang dipotong. Dipotong bukan disuntik. Disuntik kali kah, disuntik di itu apa namanya, di bius. Suntik bius itu yang sakit. Jadi akan lihat akan disuntik enggak? Enggak lah. Oh, sekarang suruh merem. Iyalah. Tapi saya juga enggak mau lihat itu saya. Enggak di tapi enggak ini enggak diajak ngobrol. Jadi aja gitu. Berapa namanya siapa? Ya, berdoa ya. Terakhir berdoa kali ya, Kak. Terus apa lagi kan? Tanya-tanya. Nangis nggak mas? Tanya nangis nggak? Oh, udah jagoan nggak? Ada gede ya? Udah pinter. Ya, selamat. Masih nungguin kebal pak? Sini bener. Nih, kali. Umur berapa ini? Songo. 9. Nggih. Jenengan putranya? 19.
kelas 11. Kelas 6. Kelas 6 kok gede. Kelas 6. Mau enggak kelas 6 ini? Geng. Dulu dengannya ini enggak berani-berani cepat. Biar cepat kering ya. Mau kalau tangan. Niki mau lagi di pengi gelem. Terus daripada berubah pikiran baru pakaiin batok. Ya. Gimana? Sekarang enggak? Pak. Udah ya? Iya. Ya. Kasih ya, Pak ya. Upin, nipin. Pegangin. Pegangin dulu, pegangin. Yeah. Ta-ta-ta. Kangen. Kangen.